Kalian tahu nggak misteri di balik karakter Pomni yang ada di animasi Digital Circus? Pomni adalah karakter yang menyerupai seorang badut dengan postur tubuh pendek. Namun ternyata di balik karakter badut tersebut, Pomni ternyata sempat pernah dikonsep sebagai karakter mirip katak loh. Hal ini pernah diungkapkan oleh Goswok selaku pembuat animasi The Amazing Digital Circus. Tapi kenapa Pomni malah dibuat seperti badut ya? Apakah karena sebagai pengganti karakter badut yang sebelumnya sudah banyak yang terabstraksi? Menurut kalian gimana? Komen di bawah dan subscribe!